saat ridho, ketika seorang hamba itu makan, makan, makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoi Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho, kamu injak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampai kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi imra'atika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wa fi buti ahadikum sadaqah, kamu menggauli istri kamu itu ya sadaqah. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun, masa urusan biologis urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab alai salawatu ahafi haramin akana alaihi misrun, bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin, itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu gak boleh. Islam itu untuk semua, jadi ya cuma karena